Babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2024, Aceh Sumut bertanding Munir Ade Kantari dari NTB melawan Ferdi Lee dari Papua Barat. Race 7, Ferdi break. Selamat siang para pecinta biliar tanah air Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam Markidok. Mari kita nyodok. Kembali bersama saya Christian Peter Samosir dan saya Anis Palenis yang akan memandu pertandingan Ten Ball Single Putra tentunya. Siapa yang bermain? Ya, kita lihat ada Adam Munir dari NTB melawan Ferdi Lee dari Papua Barat. Ya, dan baru saja Papua Barat Ferdi Lee melakukan break dan sayang sekali terjadi scratch atau bola putih masuk ke lubang, dan ini kesempatan yang sangat baik tentunya untuk Munir Ade Kantari dari NTB. Iya. Satu. Dua. Ya, placing bola yang sangat bagus. Ya. Dan seperti akan melakukan follow shot satu ban atau dua ban. Ya. Untuk menggunakan English kiri atau top left. Untuk ke bola tiganya ya. Betul, untuk placing ke bola tiga. Oh. Sepertinya terlalu buru-buru ya kalau aku lihat ya. Ya, benar. Dan memang hanya 10. Hanya 10 atau kalau pocket nggak langsung itu call. Kalau bola straight ini merupakan 10 ball yang call shot ya. Iya, benar sekali. Jadi tidak ada keberuntungan dalam sebuah bola sesuai dengan apa yang di call. Iya. Ups. Lagi-lagi akurasi yang kurang sempurna. Kita lihat placing ke bola 3. Iya. Masih belum panas juga nih. Betul, betul. Padahal di sini udah kita udah panas ya. Jadi sebenarnya teman-teman juga harus cepat untuk beradaptasi. Iya. Dan masih dalam keberuntungan kita lihat. Karena bola 3 cukup terlihat namun agak sulit untuk melakukan potting dan sepertinya akan melakukan safety. Iya, benar sekali. Masih terlalu pelan. Ya, masih terlalu kencang ya, Bang ya. Betul. Karena empat tengah. Yang sering kita bilang bola masih licin dan table juga sangat berbeda. Ya. Dan kita
kita lihat mencoba untuk bank shot namun belum berhasil. Ya, kita lihat masih ada keraguan kiri. Sepertinya akan melakukan potting. Sayang sekali, berusaha untuk bank shot ke lubang ujung kiri bawah namun belum berhasil. Dan crossing yang cukup baik kita lihat. Iya. Ya, simple shot. Ya, kita lihat tersisa 3 bola. Apakah akan menjadi poin? Dan placing yang cukup baik di bola 9. Sayang sekali. Ya, masih belum beruntung ya. Betul, sepertinya masih 9. Penjajakan meja ya, penjajakan ya. Atmosfer sepertinya benar sekali. Belum benar-benar grounded dengan environment pertandingan atau apalagi di TV table ya. Ya. Sepuluh tengah. Dan skor menjadi 1-0 untuk NTB. Ya. Buat teman-teman yang ingin menonton dan mensupport temannya atau idolanya, jangan lupa harus download aplikasi RCT Plus dan Vision Plus. Karena cuma ada di dua aplikasi ini, teman-teman bisa menonton tentunya. Tidak ada di aplikasi lain yang berwarna merah, Bang Ucup nggak ada, ya kan? Bang Samiun, Bang Ahmed juga kagak ada ya, cuma ada di Vision Plus dan RCT Plus tentunya. Oke. Dan pertandingan babak kualifikasi PON ini berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 15 November. Bagi teman-teman yang berada dekat daerah-daerah Tangerang tentunya bisa menonton langsung loh. Ya, di mana deh? Di Labewa, Bang. Itu daerah Palemsemi Karawaci. Dan benar-benar ramai banget. Yes, kalau di studio kami ini yang menonton secara live streaming ini sekitar ada 5.495 orang ya. Betul sekali, ramai sekali. Cuman sayangnya memang di sini tidak boleh keributan atau bersuara gaduh. Tapi kalau di venue itu ada 10.000 orang yang menonton. Luar biasa. Skor ini animo biliar ini sekarang sangat menjamur tentunya. Wow, keren sekali. Kita kembali ke rek 2. Ya. Kita lihat NTB melakukan break. Ya. Break sah. Dry break. Tidak ada yang masuk. Ya, break yang cukup baik, tapi masih belum beruntung karena tidak ada bola yang masuk. Satu ujung. Wow. Oh. Masih terlalu pelan seperti kita lihat. Ya. Yeah. Mungkin akan melakukan safety. Ya. Yeah. Benar sekali. Oh, safety yang cukup baik. Iya. Yeah. Dan sepertinya ini akan menjadi sangat sulit ya untuk melakukan kick shot. Ya. Yeah. Angle-nya agak. Dia memilih jump shoot. Betul. Ban sepertinya.
karena mungkin kalau langsung bisa nggak ya? Dua di sini, dua bisa. Ujung. Ya karena terlalu banyak bola ya penghalang di depannya. Ini dia yang dibilang namanya jam shoot kick shot. Ya benar jam sekali. Kick jam kick shot. Betul. Jam shoot ban kalau bahasa Indonesia. Bahasa kitanya. Betul. Dan wow. Posisi sudah cukup terbuka. Iya. Kita lihat bola duanya. Namun hati-hati, ini crossing yang tidak terduga nantinya bakalan. Oh, sangat baik sekali. Sayang sekali masih menempel di cushion. Masih terlihat ya. Namun untuk potting kita belum mengetahui apakah bisa. Oh sepertinya kelihatan. Iya. Dia kelihatan dari potting. Sepertinya bisa masuk. Ya. Ya baik sekali. Dan kalau aku lihat ini kunci ya bola iya. 4 barusan ya. Karena bola PR-nya sudah terselesaikan. Baik sekali. Sayang sekali. Tapi masih cukup beruntung. Iya. Karena terhalang bola 7 ya. Iya. Ya. Fall, Mas. Karena sepertinya tidak memperhatikan time ya. Kita lihat sisa 4 bola. Tuh sayang sekali ya. Iya, benar sekali. Karena ini sudah di hari ke Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Iya, Rabu ya. Iya. Ini sudah hari kelima, tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa setiap pertandingan atau setiap game itu ada shot clock-nya. Yeah. Jadi perlu diperhatikan untuk para pemain dan atlet tentunya harus aware tentang shot clock every game tentunya ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman itu terkena foul karena hanya masalah tentang shot clock. Ya, lupa bilang extend ya tadi. Betul. 10.5. Poin. Ya. Skor sementara menjadi 1-1. 1-1. By the way, kamu ada yang kenal enggak dengan kedua pemain atlet ini, Dek? Enggak ada. Enggak ada, aku juga enggak ada. Iya. Dan sepertinya mereka adalah junior ya, baru kemunculan ya. Mungkin apa karena jauh ya, jadi kita mungkin nggak pernah ketemu. Nggak ngeh kali nggak ya, ngeh, betul. Karena bener. Satu dari Papua Barat, iya. Satu dari Nusa Tenggara Barat. Wow, iya. Dan itu jauh sekali dari DKI ya. Benar. By the way, congratulations buat teman-teman sekali lagi yang sudah memasuki atau sudah lolos ya. Lolos dan berhak mendapatkan wild card untuk PON 21 tentunya nanti ya. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang, selamat bertanding, selamat berjuang, ya kan? Iya. Tetap semangat dan jaga selalu sportivitas tentunya. Kita kembali ke rak ketiga. Skor 1-1.
Verdi Brick. Ya, kita lihat Papua Barat akan melakukan break. Break sah. Break yang cukup baik kita lihat, dan bola sudah sangat terbuka. Ya. Namun sedikit ada PR di bola 4 dan 7 tentunya. 5 dan 7. Benar sekali. Dan ini menjadi penentuan apakah mampu untuk melakukan pressing dengan sempurna. Kita lihat. Dan cukup ya mungkin ya, untuk melakukan safety kita ya, lihat. Ya benar. Wow. Sangat baik sekali. Iya. Empat. Ya, kick shot yang cukup baik ya, tapi masih belum beruntung karena masih bisa potting di bola 5 ya bang. Betul sekali. Ya, simple saja. Ya, kita lihat di sini sepertinya Verdi sudah mulai beradaptasi dengan yes, betul sekali. Meja ya, Bang ya. Kurang kencang sedikit ya. Tapi masih bisa potting, kita lihat. Iya. Oh, terlalu pelan. Sayang sekali. Ya. Tersisa 2 bola. Ya. 9. Dan 10. Posisi yang sangat baik sekali. Ya. Ya. Poin. Skor sementara menjadi 2-1 untuk NTB. NTB. Munir Munir Adekan Tari. Iya. Dan nomor 10 ball single putra ini mencari 7 kemenangan. Betul sekali. Skor 1-2. Munir break. Ya, kita kembali ke rek keempat. Kita lihat NTB akan melakukan break. Break sah. Ya, sayang sekali break baru saja dilakukan dan try break atau tidak ada yang masuk breaknya.
1. Ya, kita lihat sepertinya akan melakukan bola 1. Akan melakukan potting bola 1. Oops. Sayang sekali. Iya. Kick shot yang cukup baik, namun masih terbuka kesempatan untuk Papua Barat. Ya, sepertinya bola tiga ini cukup dengan 80 shot ya. Iya. Ya, masih cukup bagus. Ya. Wow. Terlalu kuat sepertinya. Iya. Lima ujung. Oh, sayang sekali. Masih belum beruntung dan betul. Ini bola sudah terbuka semua ya, Bang ya? Betul sekali. Lima. Thank you, bro. Sepertinya bola 6 ini gak ada lubang masuk ya dia. Iya, mungkin kalau akan melakukan kombinasi 6-10. Bola 10, iya. Oh. Sayang sekali mencoba untuk kombinasi namun belum berhasil dan sepertinya kesempatan untuk iya. Papua Barat, Ferdili. Crossing yang masih belum beruntung, kita lihat 7. Ya, tapi masih bisa untuk melakukan potting. Ya. Masih dalam posisi bola lapangnya cukup sulit, kita lihat. Ya, benar sekali. Wow. Tidak menjadi masalah sepertinya. Sisa dua bola dan bola yang cukup mudah, kita lihat. Ya, benar sekali. Sepuluh. Poin. Wow. Skor menjadi 2 sama. Bola lapannya sih. Amazing. Kilas. Iya, karena untuk bola lapan itu tidak mudah ya Bang ya. Betul. Betul sekali. Itu baru oke. Selamat datang buat teman-teman kita di studio yang wah ini ramai sekali nih, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2560 orang yang hadir di studio. Wow, luar biasa antusias dari masyarakat SRTI tentunya sangat-sangat apa ya kalau dibilangnya? Ini menjadi olahraga favorit sepertinya ya. Di terhadap karyawan SCTI itu karyawan SCTI sekitar 20 ribu orang dan setengahnya nonton kita loh lagi live streaming loh, luar biasa. Wow. Ya, kita kembali ke rek kelima. Break baru saja dilakukan dan break yang cukup baik.
Ya, benar sekali. Ada satu bola masuk. Silakan. Ya, kita lihat mungkin akan melakukan safety, benar sekali. Namun masih terlihat. Kita lihat. Iya, dan ya, masih terlihat. Satu. Oh. Kita lihat apakah satu available, namun masih terlihat dengan sangat jelas. Iya. Untuk potting ke lubang, kalau dari monitor kita kanan bawah ya, Bang? Betul. Sayang sekali mencoba untuk potting namun belum berhasil, dan kita lihat ini kesempatan untuk NTB Munir Adikantari. Terlihat nggak ya, Dek? Kayak kelihatan ya, pas banget ya. Iya. Ya. Cukup melakukan stop ball. Oh, follow shot yang sangat baik sekali. Iya. Angle yang cukup bagi. Betul. Baik. Dan sangat baik sekali. Ya. Namun belum berhasil, kita lihat. Bola empatnya Godek ya, kalau kita lihat ya. Dan mencoba untuk kick shot namun belum berhasil. Blessingnya 5. Cukup baik ya, iya, untuk betul, melakukan memang draw shot. Ya, ataupun melakukan follow shot. Wow. Wow, nice, very nice. Enam. Leh uga. Posisi 7 yang sangat baik sekali. Kalau kita lihat sih mungkin habis ya Bang ya nih. Betul. Tinggal draw shot. Oh, dia memilih untuk follow shot. Follow tipis-tipis namanya. Ya, 8 ujung kiri. Sama aja. Masih dalam crossing yang cukup baik, kita lihat. Crossing beruntung. Betul. Ya. Poin. Skor menjadi 3-2 untuk NTB. Kopi belum datang nih, Bang. Lagi dipesan, on the way. Karena kita pesan kopinya itu kopi spesial ya, eksklusif, yeah. Khusus untuk Americano. Presenter, komentator dan untuk tim produksi tentunya.
Ini dipesan langsung dari Belgia. Asik. Belum pernah kan lo dengar kopi dari Belgia? Gua aja baru dengar kali ya, ini. Makanya. Itu dia. Ini lagi otw ya. Pesawatnya pesawat jet, kebetulan dikirim dari pesawat tempur F-16, jadi ya harus dikirim deh. Kamu mau ngopi? Iya. Ya Allah, tadi diajakin ngopi gak mau, panas. Sekarang aja dalam sini minta kopi, ya. Aduh. Sedikit ngantuk ya. Kamu ngantuk, kalau aku sih semangat lah tentunya. Aku semangat loh. Karena kalau teman-teman kita semangat, kita harus semangat. Iya, benar. Ya, hati-hati ya, nyentir-nyentir nanti tidur loh. Hati-hati. Oke, buat teman-teman yang ingin menonton, jangan lupa sediakan kopi, teh, air putih, dan apapun itu bentuknya cemilan yang tentunya membuat Anda selalu semangat dalam menontonnya, dan apalagi untuk support terutama dari teman NTB dan Papua Barat tentunya. Iya, benar sekali. Karena kalau ngantuk itu nontonnya nggak asik jadinya. Iya, benar. Oke, kita kembali ke rek ke-6. Iya, kita kombinasi lihat 10. Break yang ujung. Cukup baik dan sepertinya akan melakukan kombinasi ya. 1 ke 10. Dan ouch. Sayang sekali. Hampir saja. Dan terjadi lagi. Nggak, hampir terjadi lagunya siapa deh? Belum, nggak ada. Oh, nggak ada, ada. Jaman Mirdad. Oh iya. Iya aja pokoknya deh. Iya aja, nggak tahu padahal. Wow, safety yang cukup baik, kita lihat. Miss. Yep. Miss you. Yeah. Masalahnya. Ya, kalau kita lihat nih bisa kombinasi bola 10 ya, Bang ya. Mungkin atau karom bola 10 kayaknya. Gimana? Kombinasi agak susah ya. Kombinasi 10? Kombinasi dong. 10. Karom, wow. Terlalu tipis. 1-10 bukan pakai bola putih. Iya, pakai 1. Pakai putih sayang. Oh, iya 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 iya. Buat kombinasi. Iya iya. Kalau kombinasi itu biasanya roti. Itu roti sobek kombinasi, Bang, biasanya, Bang. Enggak, tapi aku melihatnya tuh dia mau pakai satu, tapi ternyata pas pukul satu malah pakai bola putih. Oke, oke. Iya. Karena memang kayak ini, kayak kamu tahu enggak kaca spion? Iya. Kenapa tuh? In the mirror are closer than nah, itulah pokoknya lah ya. Kamu ngeliat kaca spion ada tulisannya kan? Iya. Objek in the mirror. Nah itulah pokoknya lah ya. Iya iya. Apa sih kata-kata? Ini maaf ya teman-teman nih, efek ngantuk nih. Betul. Ini salah satu untuk mengubah apa namanya, kita menjadi semangat tentunya ya. Benar benar. Wow. Ya. Nice safety. Safety yang sangat baik. Wow. Keren. Keren, safety keren. Bagus sekali. Wow. Sepertinya Papo dan wow. Dan sah. Sah ya? Ya. Wow. Karena Papo Barat call, Bang. Oh, iya yeah, ya. Yeah. Wow. Amazing. Sayang sekali. Kita lihat diberi kesempatan lagi. Yang kali kedua untuk melakukan kombinasi. Kok ini benar-benar kombinasi. Iya, benar-benar. 10 ini genit ya. Pengen banget diambil kayaknya. Mejing-mejing lagi tuh. Mejing terus ya. Iya. Hati-hati. Karena ini merupakan kembang desa sepertinya bola 10. Oh! Masih tetap karom rupanya, enggak mau kan? Kombinasi. Bener gak sih? Yes. Kita kan kayak kalau misalnya dari sini kita ngeliatnya tuh kayak mau kombinasi, iya, Bang. Iya. Agak ini ya, agak di luar prediksi rupanya, iya, ya, teman-teman, benar. Ini ya. Dan posisi yang sangat baik sekali. Iya. Wow, sempurna. Bahasa Jawanya, ratingnya. Gitu. Numero uno. Kupribeno, salah ya.
Ya. Sangat baik sekali. Placing yang sangat baik. Mungkin akan melakukan draw shot. Ya. Dan kita lihat ini pun akan melakukan draw shot untuk placing ke bola 6-nya. Ya. Wow. Mungkin dan ya. Sepertinya agak terlalu kuat. Sulit sepertinya. Mungkin bisa melakukan safety di belakang 9, tapi kita lihat. Yo, wow, lebih bagus baru, lagi. Kilas. Ya, sangat baik sekali. Karena posisinya mungkin pas ya tadi untuk betul. Melakukan draw shot sedikit. Enam tengah. Ya. Dia akan melakukan kick shot 3 ban. Ya, benar sekali. Foul sekali. Usaha yang cukup baik terlihat. Ya. Oops. Terlalu kencang sepertinya. Betul. Coba untuk safety dan cukup baik kalau saya bilang ya. Iya. Safety-nya ya. Ya, kita lihat mungkin masih bisa untuk potting ya. Betul. Atau ya, benar sekali. Wow, tidak menjadi masalah ya. Untuk Ferdili tentunya. Kita lihat apakah akan menyamakan kedudukan. Ya. Skor menjadi 3 sama. Ya nih, selama kopinya belum nyampe-nyampe. Time out 8 menit. 8 menit. Kita kembali setelah time break ini. Ya. Sticknya taruh sini. Stick. Oh, enggak usah. Sticknya taruh sini. 8 menit ya.
Periksa. Satu tengah. Satu tengah. Kita kembali ke racket 7. Dan sepertinya tadi ya, benar sekali. Karena skor masih terlihat ketat. Ya, kita lihat tadi sepertinya Papua Barat ingin melakukan safety tapi masih belum beruntung karena masih bisa potting bola 3. Ya, kita lihat masih belum beruntung untuk melakukan potting bola 5 karena wow. Ya. Wow, racing yang cukup baik dari Papua Barat. Kita lihat tersisa 3 bola sepertinya habis ini. Wow, sayang sekali. Masih terlalu keras, tapi masih bisa potting untuk bola 9-nya. Kita lihat. Wow, dan crossing yang sangat menguntungkan dari Papua Barat. Skor untuk pertama 3. Ya. Ferdili, Papua Barat. Crossing yang sangat baik tadi, Bang. Betul sekali. Dan ini masih babak penyisian tentunya ya. Iya. Dan memang ada teman-teman kita yang sudah berhasil lolos. Ya, yang benar sekali. Mendapatkan wild card untuk
maju ke PON ya di tahun PON depan. Di tahun 2024 ya. Di tahun depan. Dan congratulations buat teman-teman yang sedang berjuang. Tetap semangat. Tetap berjuang ya kan, dan selalu jaga sportivitas tentunya. Ya, benar sekali. By the way, gue belum pernah ikut PON loh. Lo udah pernah? Sama. Ya Allah, kasihan bener sih lo. Ya ampun. Ya. Tapi kalau bestie saya sebelah kiri saya ini memang kayaknya sih mau terjun ke PON ya, kayaknya semoga daerahnya mengaminkan ya kan. Itu saya maksudnya terjun saya lo, saya terjun ke PON lo. Iya, ye, kopinya sudah datang. Kopi gue udah datang. Oh, kopi sudah datang. Oh, this is coffee from Belgia. You know? This is a very very expensive coffee, you know? Espresso numero uno americano belgiano, ya kan? Kopi Beno terakhir, oke? Okay? Kita kembali ke lapar tentunya. Sudah dilakukan. Mohon maaf ya teman-teman, ini hanya suasana yang bikin kami tentunya semangat. Jadi kalau memang membawakan acara harus semangat, ya kan? Ngantuk-ngantuk sudah hilang tentunya. Selamat makan siang buat teman-teman yang makan siang. Jangan lupa sisakan sedikit buat kami, opsalah. Hei, ngomong apa sih gua? Oke, kita kembali ke rekapan. Baru saja dilakukan safety namun belum berhasil. Jangan dibacain dong, bestie. Ya, kita kembali ke rekor 8. Wow. Tujuh tengah. Kita lihat, sepertinya akan melakukan karom bola 7 ke lubang tengah. Ups, sayang sekali. Ya. 6. Mungkin akan melakukan karom bola 6. Kita lihat. Oh, masih belum beruntung. Ya, seperti usaha yang cukup baik namun sedikit lagi itu bola 6 masuk ya. Dan sepertinya ini 4 tidak ada lubang namun masih bisa untuk crossing ke bola 7 untuk apakah berhasil? Nyampe juga. Namun masih terlihat sepertinya. Kopinya enak banget ya, Dek? Pat ujung. Gila. Banget. Rasa kopi ya? Parah. Rasa kopi ya? Rasa yang pernah ada. Wih, dan terjadi lagi. Rasa yang... Wow. Oh, oh, oh. Jam shot yang sangat baik sekali. Dan ya, benar sekali. Cukup beruntung. Ini sih gokil loh. Iya, benar. 4 depan lubang, 6 depan lubang, 7 depan lubang, 9 depan lubang. Ya kan? Dikit lagi semuanya depan lubang, Dek. Tenang aja. Filangku sih habis ya? Iya. Ya, passing yang sangat baik. Mungkin akan melakukan draw shot. Ya, bagus sekali.
10. Ya, kita lihat. Ya, skor sementara menjadi Lirik 5-3. 5-3, semakin menjauh sepertinya Ferdi Li. Ya, di tenball single putra ini mencari 7 kemenangan. Betul, dengan break bergantian dan adanya illegal break tentunya ya. Jadi maksudnya illegal break itu adalah ketika atlet membreak minimal ada 3 bola yang melewati garis break. Benar sekali. Kalau 1 bola masuk minimal ada 2 bola. Ya. Kalau 2 bola masuk minimal ada 1 bola. Ya. Kalau ada 3 bola masuk tidak ada minimal, berarti kan seperti itu ya? Iya, seperti itu. Bagus sekali. Ini memang kopinya luar biasa loh, Dek. Ya. Parah. Numero uno. Ini numero uno namanya. Americano. Espresso, Cupribeno. Ya kan? Luar biasa ini. Ini kalau teman-teman tahu nih, kopi dari Belgia, Belgium. Belgium coffee, you know. It is import Korto from 5. F-16. Ferdinand. Bukan M-16 ya. M-16 itu pasar Minggu Kampung Melayu ya. F-16, pesawat tempur. Dikirim langsung ke Studio 5 RCTI. Ya, kita kembali ke rek 9. Ya. Break kita baru lihat saja dilakukan dan break yang break sak. Ya. Aw, sayang sekali. Terharang oleh bola 10 tentunya. 1. Wow, jump shot yang sangat perfecto. Ya, seperti yang kita lihat dari tadi, Ferdi Li ini melakukan jump shot tuh sering masuk ya Bang? Betul, ya? Betul. Beberapa betul. Kali masuk terus. Ya. Sebenarnya jump shotnya memang sangat baik ya dan sering dilatih. Kayak aku, sering melatih. Melatih mendekati wanita tentunya. Kalau salah ya, apa sih Allah? Tepatnya jomblo gue. Oke. Sayang sekali. Coba untuk potting bola 4 namun masih sedikit ketipisan. 4 ujung. Puluh tengah. Poin. On the hill, Ferdi Li dari Papua. Wow, on the hill itu maksudnya sudah final ya. Skor 6-3. Kamu kayaknya semangat ketika ada kopi datang ya. Bener banget. Plus ada cemilan dengan tagline adalah 4 lapis 1 gigitan, extra crispy. Gila. Saya enggak nyebutin merek ya. Saya nyebutin tagline-nya doang. Ini kayaknya rasanya dari ini dari Panama, Dek. Ini snack dari Panama. Tadi kan kita dari Belgia. Jadi pesawatnya tadi mampir dulu ke Panama. Hari yang indah, siang yang indah tentunya ya. Skor karena semangat kita ini. Kalau ngantuk bahaya. Saya dimarahin nanti sama Mas Atir tentunya. Kalau ngantuk. Kita kembali. Betul sekali. Karek 10 kita lihat NTB akan melakukan break. Periksa. Ya.
Patrick yang sangat baik. Kita lihat bisa melakukan kombinasi 1 dan 9. Ya. Sayang sekali masih belum beruntung. Wow. Final aku sih habis ya. Ya, karena kita lihat Ferdi Lee sangat pede sekali. Ya. Namun sangat sayang sekali bola enamnya agak sedikit tidak terlihat ya. Betul. Ternyata masih bisa. Apakah ini akan menjadi poin kemenangan? Kita lihat saja. Sepuluh ujung. Wow, 7-3 kemenangan untuk Ferdi Lee dari tim Papua Barat. Congratulations. Dan untuk Munir dari NTB tetap semangat karena mungkin masih ada babak loser ya Bang ya. Betul. Oke, kita akan kembali lagi di jam 13.00 waktu Indonesia Barat tentunya. Ya, ya jangan sekali. Kemana-mana. Saya Krisan Betis Samosir pamit undur diri dan saya Anis Valenis. Salam Markidok. Mari kita nyodok.